Surga di desa yang ini menjadi sebuah bangunan masjid, dan lokasi semula waktu ini adalah di tempat yang sekarang menjadi lokasi untuk berwudu, dan terjadi kasus yang bersangkutan terhadap dunia lain atau goib itu waktu dibangun ini sama tukang bangunan dipecah pakai di palu itu. Jadi orangnya yang tukangnya jadi kesurupan. Dan belum langkahnya kalau tiap batuan tadi ternyata itu ada makhluk lain atau jin. Jangan bangunan jadi juga karena pada masa itu kita sebuah masjid. Dan juga kita lihat dari bentuk kubah masjid ini adalah lambang dari Keraton Mataram. Mataram pada masa ini Mataram Islam. Jadi bangunan jadi ini dari surga ini jadi sebuah masjid pada masa penyebaran ajaran Islam pada masa Mataram Islam, masa kejayaan Sultan Agung. Raja 11 Impu, salam budaya.